Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah, jangan kita lupa selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guys, korang nampak saya punya panel dah lain. Panel meter saya dah lain, warna motor dah lain, windshield pun dah tinggi. Okey. Saya baru balik daripada Kuala Lumpur. Malam tadi saya jual saya punya Forza 300. Lepas tu saya deal dengan seorang budak JB ni, ambil Forza 250. Alhamdulillah, Forza 250 dia ni tak pakai. Mileage dia baru 1000 guys. Baru tukar minyak hitam first service tadi. So motor dah dapat. Saya terus balik Ipoh. Balik Ipoh kita nak ride dengan geng-geng NVX ni. Nak pergi mana? Mandi air terjun. Ni mekanik bawa minyak hitam tadi. Nasib baik dia ada. Pomen pakai arai. Anda ya. Lepas tu pomen pakai mask. Dia pakai stem. Arai, baju pun smart. Oi, kemeh. Pakai kasut kita pun pakai slipper. Kecil macam kasut minyak. Kita nak pergi mandi air terjun. Makan. Okay. Apa nama nak cerita sikit. Hari ni saya penat ride. Semalam daripada Ipoh saya gerak pergi KL. Sampai KL pukul 10 malam. Saya bertolak pukul 7. Pukul 7 petang sampai pukul 10 malam. Dah sampai pukul 10 malam. Lepas tu saya deal motor saya tu. Lepas tu saya tidur lah hotel buruk sekejap kan. Hotel rehat untuk tidur je. Saya telefon member saya Acap. Datang pergi Johor ambil pakai towing. Lepas tu bawa daripada motor ni daripada Johor bawa balik ke KL. Subuh tadi saya nak kejarkan ride ni, saya terus balik Ipoh. Balik Ipoh mandi-mandi, cuci motor semua, tukar minyak hitam. Dan saya jalan ikut diorang ni pagi-pagi ni. Alhamdulillah Allah bagi sempat. InsyaAllah bertemu dan berpisah kerana Allah SWT. Saya pun bersyukur motor saya abang pencerita tu. Kalau orang kata TikTok famous lah. Bukan Insta famous, TikTok famous. Dia beli motor saya, alhamdulillah, dengan jajan sekali. InsyaAllah. So nanti motor ni kita akan projek lah. Kita akan projek dekat Map Auto Part. Korang standby. Bulan puasa ni kita relax-relax lah. Order barang dulu kan. Biar standard dulu. Nanti bila dah barang dah sampai semua, kita pasang satu kali harung saja. Senang. Forza 250 ni, saya rasa tadi memang top speed dia tak boleh lawan Forza 300 lah. Kan? Dia ada cut off 1.5 dia dah mati. Bermakna kita kena main puli lah. Kita kena buat puli. Tapi Forza 300 pick up dia pun sedap lagi. Okay, jom kita ride dulu. Kita pergi RV first dekat Petronas. Petronas Meru Raya. Ramai yang ini, ramai. Sebab nak puasa kan. So dia orang semua plan minggu ni ride last lah. Lepas tu kita fokus pada ibadah lah. Kita ibadah berpuasa, insyaAllah. Semoga kita sampai di bulan Ramadan. Sebulan tu Allah bagi kita sampai, bagi kita mudah untuk berpuasa, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Jom. InsyaAllah. Masya-Allah. Assalamualaikum. Motor tadi aku tanya boleh pakai, aku tak join bang. Tak maaf bang, saya newbie bang. Saya teringin nak join. First time saya ikut ride. Tak ada motor, tak ada modif. Oh yo. Oh, lagi kalah. Oh. Jap isi minyak ya. Kita isi minyak dulu. Pelik lah, dia punya ni tak nak tendang pula. Depa ni nak pergi mandi terjun lah apa lah. Assalamualaikum. Abang Nada. Apa ni tu? Apa pun tak boleh. Assalamualaikum. Eh bang, baru bang. Malam tadi hantar motor tu. Lepas tu telefon member towing daripada Johor, motor tu hantar. Subuh tadi ambil, terus balik. Bayar tu orang KL. Hantar sana lah motor. Aku hantar sana, dia bagi aku 1000, aku pergi lah. Lepas tu sampai sana, dia bayar. Lepas tu aku telefon budak JB tu. Telco ke? Telco ke bayar dia?
Bukan yang pencerita tu, yang viral tu. Yang apa? Tak gitu bang. Bukan dia Mr. Telco. Tak ada, dia wartawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Jangan nak rise sini tadi. Okay, Mio. Jangan lah. Tanam langgar. Nasi minyak. Kenapa? Tu saya kira. Gila, black geng-geng Aaron Aziz tu. Baju lama dah. Yang ni ada pun. Adik pun dia. Abang pun dia. Panjang pun ada. Tunggu panjang lah ni. InsyaAllah, amin. Amin. So kita nak pergi ride. Apa nama ni? Briefing. Haa, briefing. Oh. Apa kita punya perancangan? Assalamualaikum. Salam. Salam. So hari ni kita ke apa? Lenggung. Haa. Mandi sungai. Haa. So kita akan ikut jalan Jalung. Apa lagi? Kira jalan dalam ni? Haa, jalan dalam. Haa, okey. Di pub belakang tu. Okey. First, kita berhenti dekat Victoria Bridge. Okey, lepas tu? Lepas tu, yang kedua, ada cadangan lain. Okay. Tak ada. Kita ikut kita punya bos. Okey, lepas tu? Dia pengarah kita ini. Kita ikut masa lah. Okey. Kalau kata okey ke, kita tinggal banyak tempat. Okey. Kalau tak, tinggal balik. Okey. Kita pukul apa kita nak dia dekat tempat mandi tu bos? Haa. Kalau ingat kita dah pukul 1 okay lah. Maknanya gate kita mandi lewat-lewat pun sampai pukul 5 kita tak balik. Sebab kita saya ingat berhenti kat Victoria Bridge. Balik baru kita singgah istana. Hujan? Kalau tak hujan. Kalau hujan, biasa petang hujan. Boleh hujan. Kamera nak tahu boleh masuk hujan. Jom. So mari kita on the bike. Ambil kak lah wey. Tak ajar. Ambil gambar berdua masa. Apa? Gambar kita tak kilat. Ambil gambar berdua. Tak kilat. Aku gambar lah. Depan dia. Dia bukan bang. Depan DIY tak ada kawan. Aku pergi tembak dulu. Bang. Motor nak jual bang. Last gambar. Oh, betul lah. Aku temah sebab atas kancing tau. Tapi tu lah. Dapat kali tu. Bini dia sampai semalam. Weh, ni warna ni I suka. Panel, lit. Oi, ramai hari ni. Kita ramai ni. SME ada. NVA ada. Saya saja Honda ni macam mana ni? Jom. Saya dah lah tak cukup tidur ni. Mata dah mengantuk ni. Oh, layan. Janda. Tengok ni motor tu. Acra Povi Carbon. X-Max makin rancak ni po. Masya Allah. Ha, handsome ha. Ha, nampak abang kita ha. NVS sedikit. Ay, Vespa pun ada tu. Hai. Kita tengok motor hijau ni. Motor hijau. Motor yang dahsyat ni. Takat kamu dengan Mercedes ni. Orang kuat-kuat NVS ni. Dahsyat ni. Oh, tengok. Ramai. Konok ni, ramai-ramai ni. Ni kita tengok abang ni paling rare ni. Kita ada Vespa. Lagi relax weh. Bahaya dengan seluar pendek tau. Tengok relax awak, santai awak. Dengan spek mata je, dengan Google nya, dengan bok ni, berat ni. Oh, andai budak-budak ni. NMAX V2. Ni jalan dalam nak pergi Sungai Tiput eh. Kita ikut jalan dalam eh. Santai-santai ikut jalan dalam, tengok keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keindahan hijau ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah bagi cantik. Kita kena sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah. Sehari kita tarik nafas berapa ribu kali? Sehari kita hembus nafas berapa ribu kali? Itu kena ingat tu. Besok dekat akhirat Allah tuntut. Tu panjang dia kata nak tengok WC terus. Aduh, hai.
Indonesia tinggi, dia seronok tak? Maknanya tak rasa angin. Relax je kan. Santai. Oh, ramai orang ni. Letih sikit lah. Hari ni saya macam letih sikit lah. Saya nak bercakap pun saya jadi macam, aduh. Dia letih sebab semalam ride, hari ni ride. Lepas tu malam tadi hantar motor, lepas tu balik pula pagi tadi terus sambung ride ni kan. Otak dia jadi tepu sikit. Lapar pun lapar, tak makan-makan lagi. Tapi disebabkan niat tu nak bertemu dan berpisah kerana Allah SWT nak santuni sahabat-sahabat, rindu sahabat-sahabat. Saya gagahkan juga untuk balik dan terus ride. Kalau ikutkan saya nak stay je KL. Bolehlah pergi Adami buat motor kan. Tapi fikir-fikir balik, takpelah kita balik dulu. Puasa pun dah nak dekat kan. So kita suruh Adami cari barang dulu motor ni. Lepas tu nanti sekali harung je kita pasang. Korang stay tune untuk makeup Forza. Kali ni kita cuba bagi yang terbaik insyaAllah daripada Mark Autopart. X-Max Gang Racist. Kita main jalan kampung ni seronok tau. Kereta pun tak ada. Relax lah. Bawa pun santai. Nampak cornering-cornering dia best. Tak kira GT, janji kita ride. Itu yang penting, janji ride. Janji ride. Kampung Jaya Setia. Ayo jatuh calok. Apa kenapa? Jatuh. Sahabat kita jatuh. Itu problem apa tu? Tapi jauh ke kan? Tak ada luka tadi. Tak ada. Dia jatuh. Siapa? Doa subuh tadi. Banyak belakang. Dia jatuh slow, lambat gila jatuh. Dia jadi serik sik kau jatuh. Slow motion, slow motion. Jatuh comel, jatuh comel. Jatuh comel. Tak ada brake dia, brake. Tadi kita campur. Habis. Isi-isi brake ah. So kita tunggu kejap. Siapa yang menjaji ni? Tapi tadi kalau jatuh alhamdulillah okey, cantik. Baru tanya. Aku ingat pasal apa berhenti. Aku tengok pada lagi. Tak nampak aku. Tapi hang hang depan lah. Aku memang aku leader antara mereka yang siapa? Odin duduk siapa? Duduk belakang aku tadi. Aduh. Lepas tu macam biasalah aku kali sikit akan nampaklah kalau ada orang belakang kan. Ani aku kali-kali dah tak ada. Patah balik tu. Ada mati rimbang tu apa semua. Call-call apa semua baru Mio bagi tahu kata isteri. Aduh. Ayo. Tapi slow motion lah. Sampai aku tiga. Black, dengar KWSP masuk RM10,000. Nak belanja makan lah? Tak ada, aku tak ambil. Tak ambil? Rugi Black, tak ambil Black. Betul lah? Dah, tak ambil, tak ambil. Aku tengok semenjak duit KWSP nak masuk RM10,000, aku tengok hang simpan janggut macam TMJ tu. Oi, sakat bang. Oh, lagi banyak tu, lagi banyak. Dia nak sponsor rumput dekat Tami Meru ni. Lawan sekali lagi sekali dengan Kata Roket. Kena 10-0 pula. Lagi teruk kacat roket bubuh kita. Tak dapat pun kamu. Ada. Ni aku tekan ni elok eh. Oh yalah tadi. Ha. Okey. So Dan pun dah tak jatuh. Oh habis calon. Jatuh. Jatuh. Kita sudah sampai Lasah guys. Lasah. Hari ni betul-betul santai lah ride dalam kampung. Dah lah mengantuk saya ni. Kena pula bawa slow macam ni kan. Aduh, dia punya mengantuk mari kena panas ni kan. Rasa nak cepat je sampai air terjun tu. Nak mandi, makan, lapor. Lepas tu solat. Lepas tu mesti terbongkang lah, tidur kejap kat situ kan. Sembayang lah sebelum anda disembahyang kan. Nampak dah masjid dulu ni apa. Ada sungai sedikit.
Semak. 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 Ha? Ha? Entah. Mana awak tahu? Abang Arai. Assalamualaikum ya ahli kubur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya rasa right, rasa macam jauh pula. Macam apa tak tahu. Tak sampai-sampai destinasinya. Pasir bawa slow kot. Ha. Depa kata nak pergi Victoria Bridge, tapi tak tahu tak sampai-sampai Victoria Bridge ah. Ke tak jadi pergi Victoria Bridge, terus pergi Lenggong. Wallahu a'lam. Tapi memang betul-betul santai kali ni ride. Meter saya 60-80, 60-80. Hai, tumpah kau mah. Jangan lagi harap-harap balik kita ikut airway lah. Sedap sikit kita memulai. Haa, gitu. Tengok bunyi motor kuat-kuat dia orang ni. Haa, bila dah masuk jalan besar ni baru nampak semua nak laju. Nampak tak? Alah. Oh, dalam sor ni berangin dia. Guys, ok, saya cerita pasal Forza lah. Forza 250 dengan 300. Forza 250 ni kalau ikutkan dia tak adalah power macam 300. Dia ada cut off. RPM dia sangat tinggi. Contoh macam RPM kita dah 9, meter dia 155. Kalau Forza RPM dia Forza 300 RPM baru 7 lebih, meter dah 14. Kalau kata RPM dia dekat 8, meter dah dekat 16. Ha, dia berat sikit tapi sedap lah. Ha, tapi kalau kata ke macam mana, kalau enjin dia yang ni smooth lagi. Yang ni dia lembut sikit. Macam Forza apa 300 tu dia macam keras sikit. Tapi okey lah, sama-sama. Lain tak ada beza pun. Cover set dia je beza sikit. Cover set ni dia kembang sikit. Yang Forza 300 dia kuncup sikit. Itu beza dia. Lagi apa lagi lah? Tak ada apa kot. Button-button dia semua sama, tak ada beza. Windshield boleh turun naik auto sama. Lain tak ada apa lah. Brake pun sama. Belah depan brake belah kiri. Belah kiri lah, yes. Belah belakang brake belah kanan. Dia tak ada beza pun. Hati dia duduk belakang tadi. Bila dia orang nak laju, dalam hati dia mesti fikir benda tu. Bila lah nak laju, bila nak laju. Sebab Mio ni boleh tahan kan. Kalau ride dia asyik nak laju je. Macam ni laju ni, dia tengah laju ni. Let's see, let's see. Nanti let's see. Tayar bukan rosok. Takut. Tayar bukan rosok. Takut. Nak buruk turun. Oi, 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 oi. Oi, bye, bye. Banyak corner jalan ni. Kita sudah sampai simpang Victoria Bridge eh. InsyaAllah. Allah bagi sampai. Mari, mari, mari. Kita rekod dulu mereka yang mengambil.
Black sudah tidak pakai jaket Dain Nazi. Dennis. Tidak, dia paling kemeh dengan jaket Dennis dia. Tapi hari ni dia pakai t-shirt saja. Sebab tahu ride ni berkicap. Berkicap, alahai berkicap. Ah, tengok kalau dekat sini, dekat Victoria Bridge ni, kampung-kampung dia sangat cantik. Saya suka tengok kampung dekat Victoria Bridge. Rumah-rumah dia tengok, oh gila, rare babe, rare. This is rare. Rare. Ah, tengok ni, sungai. Masya Allah, Sungai Perak kau mah. Duduk kampung ni seronok. Tenang je. Jimat duit. Ha. Victoria Bridge depan ni sikit je lagi. Assalamualaikum ya ahli kubur. Hey guys, ni pekan dia. Kalau korang boleh tengok, pekan dia sangat-sangat rare. Bangunan-bangunan dekat pekan ni memang rare. Ini bukan bangunan baru-baru ni. Ini bangunan sangat lama. Kalau korang tengok struktur bangunan dia tu, ini tahun kita pun belum keluar perut mak lagi lah. Bangunan ni dah ada dah. Nampak pekan dia kecil je. Sikit lagi kita sampai Victoria Bridge depan tu je. Jambatan yang orang British datang, dia pun jajah, dia pun buat menentang ni. Tu dia nampak, kalau korang boleh nampak Victoria Bridge. Alamak, ada geng-geng motor lain lah. Geng-geng motor besar, Ducati. Masya Allah, geng-geng super lah. Geng-geng motor besar lah. Mati Serada, Aprilia baru. Geng-geng motor, banyaknya geng motor. Okay guys, ni Victoria Bridge lah. Sangat-sangat rare lah dia punya jambatan ni. Struktur dia kalau korang boleh tengok lah. Nampak? Ni dulu jalan kereta api tau. Batu dia pun rare. Masya Allah, cantik dia. Dulu-dulu pun orang dah boleh fikir nak buat jambatan ni tu. Dulu. Alamak, ada tentera apa tu? Weh, dia orang nak mandi sungai ke apa? Dia orang nak mandi sungai ke apa? Ni Sungai Perak. Kan Sungai Perak kan? Ni Sungai Perak kan? Duduk Perak pun tak tahu Sungai Perak. Apa nak jadi?